Tapi sayangnya ini tuh hujan gede. Tuh, hujan gede dan kayak kita mau bagi-bagi takjil tuh nggak tahu nih jadi apa enggak. Jadi setiap yang datang beli aja kita kasih gitu. Soalnya udah nggak bisa dijajar di depan kan. Jadi akhirnya terpaksa nunggu yang beli baru kita kasih gitu. Sekarang kita mau persiapan untuk buka puasa kita sendiri karena udah beli takjil kan. Nah, jadi ini mereka sebenarnya udah masuk-masukin buat takjil-takjil itu kurma sama es di dalam cup kan. Jadi mereka udah siap-siapin semua, ternyata hujan gede dan ini itu enggak sesuai ekspektasi banget. Kita udah persiapan tapi ternyata ya udahlah ya. Ibu Yuli gimana? Ibu Yuli sudah menguap-nguap emosinya ya tadi sore ya saudara. Ini tak bisa tertahankan emosinya. Tuh, esnya sebanyak ini tapi hujan. Jadi ini udah dituang-tuangin, terus gara-gara nggak bisa ditaruh depan kan, jadi ini kita jajar kayak tadi. Sekarang kita persiapan aja dulu. Ibu Yuli dari tadi tersulut emosi, saudara ya. Tak bisa dia, soalnya agak telat tadi memang ya persiapannya, saudara-saudara. Iya, bikinnya ini dari jam 2, iya kurang, jam 2 kurang. Iya begitulah, dan mereka menerima pelampiasan emosi dari Ibu Yuli. Jadi ini persiapannya untuk pembeli-pembeli yang datang langsung diambil. Oh, udah disiapin semua. Jadi ini udah hujannya reda, dipindah ke depan. Orang lewat dari tadi tapi nggak ada yang lihat ini saudara ya. Nggak ada yang lihat ini bagaimana dong? Ya kan? Mas. Ayo Pak, ini gratis. Pak. Esnya gratis Pak, diambil aja nggak apa-apa. Tuh. Ini kita ambil ya. Panggil ya bapaknya. Kamu ibu, Akit. Iya Pak, ambil aja Pak. Tuh, kakak Yuli bahagia sekali saudara ini ya dibantu sama kakak Yuni. Oh iya Pak, entah Ben. Tuh, iya Pak. Taji lagi, mai lagi, mai. Weha. Satu orang satu. Iya. Iya. Doa Weha ya, berkat ya. Iya. Tuh.